Selamat siang, selamat pagi, selamat malam semuanya. Kali ini Bang Farel mau unboxing satu produk lagi, yaitu apa? Ini dia barangnya. Ha, ya, ini dia barangnya. Barangnya saya pesan di Shopee. Ya, untuk link pembeliannya nanti saya taruh di deskripsi aja ya. Ini beratnya kira-kira setengah kilo kali ya, setengah kilogram. Oke, langsung kita unboxing aja ya. Ini kuantitinya satu. Langsung saya unboxing aja. Seperti ini. Oke, pelan-pelan. Oke, dengan perasaan. Wah, udah ketahuan tuh ya, apa ya? Udah pasti udah tahu ya. Oke, hijau-hijau dia, hijau-hijau. Oke, keras juga. Pelan-pelan, hati-hati saat membukanya. Oke, kita singkirkan, kosong, buang. Ini adalah sebuah Bluetooth speaker, merek dari Robot 5.0. Bluetooth speaker high sound, oke, true stereo sound, RP420, oke, mantap. Oke, ini dengan spesifikasi, wih, ini ada hologramnya, ini hologramnya work, jaminan kualitas bagus katanya, kata dia ya. Dengan spesifikasinya, oke, saya buka plastiknya aja dulu, sebelum lihat barangnya. Jreng-jreng, plastiknya kita buang aja. Ini dia. High quality sound, artinya ini dengan kualitas suara terbaik. Portability, artinya stabilitas untuk bluetoothnya, jarak untuk bluetoothnya. Listen longer, itu kira-kira untuk dipakainya dengan tahan lama, dengan baterai yang kapasitasnya 1200 mAh, dengan 5 jam pemakaian, katanya seperti itu, tapi nggak tahu ya. Bisa speakerphone, super bass, katanya pakai super bass. Advanced Bluetooth teknologi, oke, dengan teknologi Bluetooth 5.0 pastinya. Oke, mereknya Robot, tampak depannya sih seperti ini covernya. Speakerphone, TWS Connect, 5 jam playtime, support dengan TFT atau USB, kartu reader ya. Oke, kita langsung coba aja. Ini segelnya, segel Robot asli langsung dari sellernya. Kita buka aja. Oke, dalam seperti apa? Ini dia. Kemasannya apik, rapi. Oke, kita dapat kotaknya satu, ya, kotaknya satu. Satu lagi. Ini speakernya, lumayan berat juga ya. Warnanya itu grey atau hitam agak hitam monyet kayaknya ya. Terus ini buku petunjuk, ini kosong ya. Kita taruh sini aja dulu. Oke. User manualnya kita dapat. Ini kartu garansinya. Ini buku petunjuk dengan bahasa Indonesia dan berbahasa Inggris kayaknya ini. Oh, bahasa Indonesia deh. Oke, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Buku petunjuknya. Kita simpan. Lalu untuk kotak ini saya buka. Kotak ini yang kecil dapat apa aja? Oke, kosong. Dapat kabel aux jack, ini HP ke sini. Nanti ini namanya kabel aux lah, kalian udah pada pasti tahu. Kabel charger dengan model micro USB 2.0 ini. Oke. Hanya itu saja dalam kotak box-nya. Oke, selanjutnya itu ini dia speakernya itu sendiri. Oke, bagus, masih segel. Wah. Robot dengan merek Robot. Oke, kalau saya lihat di sini, saya perhatikan di sini speakernya dua. Oke, mudah-mudahan ini speakernya beneran ya, bukan speaker bohongan. Sesuai dengan di kemasan di sini harusnya speakernya sih dua, dan iklannya juga speakernya dua. Tapi mudah-mudahan sih ini speakernya nanti saya tes, kalau nyala berarti benar ini speakernya asli. Dan yang tengah ini adalah verbal, verbalnya itu artinya bassnya di sini mungkin. Oke, kita lihat dari sisi belakangnya. Di sisi belakangnya ini adalah hawa udara atau hawa bassnya. Ini slot untuk USB, slot untuk SD card, charger micro USB, dan kabel aux serta indikator untuk reset. Ini resetnya nanti ditekan pakai jarum apa-apalah buat ditusuk buat ngereset. Lalu untuk tombol fisiknya ada tombol volume, tombol play, tombol minus, tombol on off. Ini berbentuk tombol semua, ini juga. Oke, coba saya nyalakan ya. Seperti apa? 1 2 3. Power on. Power on katanya, power on tuh dengan tuh nyala ya. Ini artinya sudah menyala. Power on. Oke, coba saya pencet sekali lagi. Oh, ini tombol on off-nya. Intertube Bluetooth. Intertube Bluetooth, aku nggak ngerti apa artinya. Intertube Bluetooth. Oh, sedang mencari Bluetooth maksudnya. Power off. Kalau ditekan lama dia power off. Saya pencet sekali lagi. Oke. Power on. Power on katanya. Oke, tombol plus minus. Kalau tombol plusnya saya tambahin. Cukup. Oke, nggak ada respon apa-apa. Oke, seperti ini langsung saya coba aja dulu ya, coba ya.
Kita akan coba untuk kualitas suaranya. Oke, ini sih ini semacam buat handle kakinya ya. Ini bagus nih. Untuk kualitasnya lumayan bagus. Oke, untuk bahannya sih ini kayaknya kayak bahan ABS yang ininya besi, biasa bisa congkel nanti kayak apa bentuknya. Oke, untuk kita langsung tes aja ya, coba suaranya. Kualitas suara dan itunya seperti apa? Saya akan coba lewat Bluetooth. Oke, saya akan nyalakan Bluetooth-nya. Oke, kita langsung cari aja Bluetooth-nya apa namanya. Oke, di sini langsung ketemu namanya, itu adalah robot RB420. Kita langsung koneksikan aja coba. Blet, langsung terhubung begitu aja tanpa basa-basi. Langsung blet aja deh. Oke. Untuk kualitas suaranya saya rendahkan dulu, lalu saya buka coba di channel saya. Oke. Lalu akan saya coba putar di sini kayak gimana suaranya. Oke, suaranya kurang keras. Oke, ini volumenya udah volume bass. Suaranya yang bass juga lumayan. Jadi kalau ini ditekan, dia untuk tombol next. Zaman sekarang emang penting banget buat nyari penghasilan tambahan. Ini kalau ditekan akan menjadi tombol next. Yang ini juga preview mungkin kembali mundur ini. Coba saya kali lagi saya. Saya masih bingung untuk volumenya gimana nih. Oh iya, oke, itu volumenya. Kalau ditekan terus volumenya. Kalau sudah volumenya sudah besar seperti ini suaranya. Terdut kayak gini suaranya. Tuh. Itu artinya suaranya sudah full. Ini udah paling full suaranya. Oke, kalau menurut saya ini suaranya bagus, lumayan ngebas juga. Tapi saya coba kan akan coba nanti di luar ruangan ya, seperti apa. Ini kan di dalam ruangan. Ya lumayan sih ngebas-ngebasnya. Lumayan lah ngebasnya. Cukup worth it juga dengan harga 200.000 kurang. Harganya kurang dari 200.000. Nanti untuk link dan pembeliannya saya taruh di deskripsi seperti apa barang dan produknya yang kalian mendapatkan dan saya dapatkan seperti ini. Oke. Sampai di sini dulu channel Bang Farel. Oke, nanti ketemu di next untuk unboxing produk lainnya. Oke. See you again. Bye bye.